Halo, halo, selamat malam sahabat angler. Ketemu lagi dengan saya di channel Jano Fishing. Malam ini kita akan kembali lagi mereview satu buah joran baru dari brand Tornado ya sahabat angler. Ini dia. Ini dia tipe BC ya sahabat angler, Tornado Violent. Jadi ini tipe BC, ini panjang 198 cm. Lainnya itu 10-20 lip, dia bahan karbon solid. Untuk harga joran ini hanya 270-an kurang lebih ya, atau 260-an kurang lebih. Kualitasnya lumayan ya, dia sudah Fuji juga, harga murah. Oke, kita akan lihat saja barangnya seperti apa, semoga barangnya bagus. Tornado ini dia bergaransi ya sahabat angler, garansinya itu 1 tahun. Jadi kalau top sectionnya patah waktu kita pakai itu dia ada garansinya, hanya top sectionnya aja, tapi pemakaian garansinya itu cuma 1 kali ya sahabat angler. Oke, kita langsung saja review barangnya. Nah ini dia barangnya ya sahabat angler, jelas. Oke, ini panjang 198. Kita coba lihat dari deket ya sahabat angler barangnya kayak apa. Oke, ini dia sahabat angler barangnya. Ini. Dan ini carbon hollow ya. Untuk topnya dia solid. Ini ringnya. Oke, kita bahas dari belakang dulu ya sahabat angler. Untuk belakangnya dia EVA ya sahabat angler. Dia EVA. Tuh, EVA. Nggak keras ini EVA yang biasa ya. Tuh, lembek, nggak keras. Lalu ini ringnya dia warna merah. Ini karbonnya, karbon hollow. Kalau belakang hollow ya. Untuk depannya ini EVA lagi. Ini kalau yang kayak gini ini biasanya tertindih ya, tertindih karena satu dus itu biasa isinya banyak ya, 50. Jadi tertindih akhirnya seperti ini. Oke. Untuk reel seatnya dia di sini keterangannya Fuji ya, sahabat angler tuh. Keterangannya Fuji, tapi kualitas Fujinya ini kualitas Fuji paling murah ya, karena bahannya kelihatannya biasa aja, karena harga 260 atau 270-an barang full Fuji ini ya kalian tahulah ya sahabat angler. Oke, ini gini modelnya ya, keterangannya Fuji. Oke, untuk penguncinya di sini dia belum ada clicker, tapi penguncinya modelnya bagus nih tuh, cuttingannya keren. Oke, tuh. Ya, keterangannya Fuji ya sahabat angler. Oke, di sini ada namanya, brandnya Tornado, powerful violent super power solid carbon tip ya sahabat angler. Lalu di sini keterangannya ada tipenya ya, ini tipenya Vio 662 MB ya. Ini lengthnya 6.6, lainnya dia 817, lalu actionnya dia medium section 2. Oke, 2 section mid join ya sahabat angler. Oke, untuk ringnya di sini keterangannya Fuji ya sahabat angler, ini Fuji oh keterangannya. Lalu ini kartu garansinya, garansi selama 1 tahun untuk pemakaian, kalau top sectionnya patah ditukarkan. Ini hanya untuk 1 kali ya, berlaku untuk 1 kali. Oke, kalau top sectionnya patah. Ini Fujinya, lihat nih sahabat angler, Fujinya ada tulisan Fujinya di sini itu. Cuman kualitas Fujinya kalau saya lihat ini Fujiyama ya. Kualitas Fuji, tapi Fujinya Fuji biasa ya, Fuji murah.
dan kalian bisa lihat bahannya juga jelek banget. Fuji itu bahan kayak gini bener-bener jelek banget. Oke, sobat angler, untuk ikatan dan resinnya cukup rapi ya. Tuh, ikatan dan resin cukup rapi. Untuk karbonnya, karbon hollownya cukup tebal nih sahabat angler. Oke, sangat tebal. Oke, ini top sectionnya kita coba ukur panjang batnya berapa. Saya akan coba ukur panjang batnya dari sini sampai depan ya. Ini saya coba kunci dulu. Di sini kita ambil yang sentimeter, oke. Kurang lebih 36 cm ya sahabat angler ya, dari belakang tuh 36 cm untuk panjang batnya. Oke. 36 cm. Untuk ketebalannya ini saya akan coba ukur. Sorry. Kita akan coba ukur segini. 3 mili ya sahabat angler, untuk ketebalannya dia 3 mili ketebalan karbonnya nih, dia 3 mili tuh ya, kurang lebih 3 mili tuh. Oke, jadi ketebalan karbonnya ini 3 mili, cukup tebal nih sahabat angler. Oke, kita simpan. Untuk top sectionnya dia karbon solid ya sahabat angler. Karbon solidnya, diameternya akan saya coba ukur. Di sini 7 mili ya, sahabat angler. 6,5 mili. Diameternya 6,5 mili ya, sahabat angler nih. Ini 6,5 mili karbon solid ya. Topnya ini karbon solid. Untuk ringnya. Ini keterangannya sih Fuji ya, sahabat angler, full Fuji di sini ya. Tuh ada tulisannya Fuji, tapi Fujinya sama seperti yang tadi saya bilang ya, sahabat angler. Jadi Fujinya tuh Fuji seperti bukan Fuji, dia Fujinya Fuji kualitas paling jelek. Jadi tuh seperti bukan Fuji ya, sahabat angler. Untuk tataringnya itu ada 3 4 5 6 7 8 ya, sama ini 8 ya. 8 ring itu berkualitas Fuji, tapi kualitas Fujinya seperti bukan Fuji ya. Untuk kekakuannya ini cukup kaku nih sahabat angler. Ini cukup kaku, kaku banget ini. 8-17 nya dia kaku ya, kaku banget. Ini setara 10-20 ini kayaknya. Ini untuk mancing toman kayaknya, ini casting toman. Mantap nih. Oke. Untuk berat jorannya kita akan coba timbang ya sahabat angler. Untuk berat jorannya saya akan coba timbang. Berat jorannya 150 gram ya sahabat angler. Tuh. Beratnya 150 gram. Oke. Untuk harga hanya 265. Atau 270 atau 260 ya, jadi tergantung yang jual ya sahabat angler. Oke, gitu aja untuk kualitas barangnya nih sahabat angler. Mantep, panjang 198 cm, mid join, line-nya 817, tapi dia kaku banget seperti 1020. Lalu ringnya dia Fuji, cuman Fuji kualitas paling jelek lah kalau hitungan saya. Lalu real seatnya dia juga Fuji, Fujinya juga ini benar-benar Fuji biasa ya. Oke, gitu aja ya sahabat angler. Jadi jorannya ini sudah saya review, saya coba belum lihat kelurusannya ya, apakah lurus banget ini. Kalau kelurusan lurus ya sahabat angler. Lalu ikatan ringnya atau maritnya itu lurus ya, nggak ada yang miring-miring, bagus lurus.
Kalau beratnya kayaknya berat dipegang berat di depan ya, karena depannya solid sih, jadi agak berat. Lalu ukuran batangan belakangnya juga gede banget ini. Gede banget, jadi kayaknya berat di depan. Dipegang ini kerasanya berat di depan ya, sahabat angler. Kalau untuk kaku, ini kaku banget. Tuh. Ini benar-benar kaku banget. Oke. Ini untuk casting toman, wah aduh betot. Tarik aja soalnya karbon solid ya. Solidnya juga tebal banget. Oke. Gitu aja ya sahabat angler. Ini barang kita masuk hanya ukuran 817 ya. Sebenarnya dia ada ukuran lain juga, cuman kita stoknya cuman 817 saja. Gitu aja ya sahabat angler. Ini buat kalian yang mau order, langsung saja order di lapak saya atau bisa langsung hubungin saya ya. Barang murah, kualitas lumayan ya sahabat angler. Jadi buat sahabat angler yang mencari joran untuk mancing toman atau mancing apa, terserah itu mah ya sahabat angler ya, bebas mau mancing apa aja. Oke, gitu aja sahabat angler. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya sahabat angler. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang ya sahabat angler. Kalau gitu, salam satu hobi, salam strike, salam.